Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan pers adalah sebuah kebutuhan, bukan sekedar keharusan. Karena hanya dengan pers yang bebas, kebenaran bisa diraih. Sedangkan kebahagiaan yang merupakan kebutuhan umat manusia tersebut hanya bisa diraih jika kita sampai pada kebenaran. Tapi pers banyak menghadapi kendala. Dia datang dari pemerintah, masyarakat, maupun pemilik modal itu sendiri. Karena itulah, kebebasan pers adalah perjuangan yang tidak pernah kita henti. Sebagai orang komunitas muslim, Republika selalu berada di garda paling depan dalam isu-isu tentang demokrasi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, persamaan hak, juga tentang pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Selamat Hari Kebebasan Pers Dunia. Semoga kita selalu enjoy dalam ketegangan kreatif yang tidak pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.